Dilihat dari timeline ataupun proses pengembangan, calon vaksin COVID-19 dari Sinovac termasuk satu dari 10 kandidat yang paling cepat yang sudah masuk ke uji klinis tahap 3. Kemudian dari sisi platform ataupun metode pembuatan vaksin, ini menggunakan platform inactivated ataupun virus yang dimatikan yang sudah terbukti pada jenis-jenis vaksin lainnya. Dan platform tersebut sudah dikuasai oleh Bio Farma.